Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan satu contoh soalan yang berkaitan dengan gerakan peluncur. Baik, jadi contoh soalan ini, sebuah objek dia dilancarkan pada sudut 30 darjah daripada ketinggian 30.8 dengan halaju awal 23.8 meter per saat. Jadi kita boleh tengok pada situasi yang ini, okay, yang mana kita ada sebuah objek yang warna biru ni, dia berada pada ketinggian 30.8 dan dia dilancarkan dengan halaju U iaitu 23.8 pada sudut theta ni, iaitu theta adalah 30 darjah. Jadi dia akan naik dan disebabkan oleh tarikan graviti dia akan turun semula. Baik, jadi kita tengok pada soalan yang pertama. Hitung sesaran mengufuk dari kedudukan awal. Jadi dekat mana kedudukan awal dia? Dekat sinilah. Okey, dekat sini. Jadi dia nak sesaran mengufuk. Sesaran mengufuk itu maksudnya pada arah X lah. Okey, jadi sesaran mengufuk dia adalah, kalau daripada situasi ini, sesaran dia adalah daripada bahagian awal ini hingga dekat tempat dia landing ni. Okey, tempat dia cecah tanah semula. Jadi ini adalah sesaran mengufuk untuk soalan yang pertama, ataupun kita boleh tuliskan sebagai sesaran pada arah X. Jadi ini untuk soalan yang pertama. Dan untuk soalan yang kedua, halaju objek tersebut ketika ia mencecah tanah. Maksudnya adalah halaju sebelum dia dihentam tanah dekat bahagian ini. Jadi kita nak tahu dekat hujung ni macam mana dia punya halaju dia. Kita tahu halaju dia akan ke bawah. Cuma kita nak kena tahulah berapa dia punya sudut dia juga. Okay, berapa sudut dia daripada yang mengufuk. Baik, jadi kita boleh cuba untuk selesaikan soalan yang pertama dahulu. Soalan yang pertama adalah sesaran mengufuk dari kedudukan awal. Maksudnya kita nak tahu dia punya SX. Dan kalau anda ingat semula, untuk cari SX kita boleh gunakan rumus, iaitu UX darab dengan T. Okay, ini adalah halaju pada arah X. Okay, halaju pada arah X yang kita boleh ambil daripada U. Kita cuma perlu hitung berapa dia punya komponen pada X dan darab dengan T. Okay, jadi UX ni kita boleh hitung sebab UX itu adalah, okay, ingat U, cikgu lukiskan U, ini adalah U yang mana ia bersamaan dengan 23.8 dan dia berada pada sudut berapa? Sudut dia adalah 30 darjah. Okey, jadi kita nak tahu UX. UX ini kita boleh tentukan daripada maklumat yang telah diberikan, iaitu UX sama juga dengan U cos theta. Okey. Sama juga dengan U adalah 23.8 darab dengan cos theta, iaitu cos 30 darjah. Jadi kita boleh dapatkan nilai untuk U. Okey, tapi masalahnya adalah berapa nilai T? Dan apa maksud T? Jadi T dekat sini adalah masa yang diambil untuk dia naik ke atas dan turun semula ke bawah. Jadi maklumat tentang T, itu masa tidak diberikan. Tapi kita boleh selesaikan masa melalui komponen Y. Okey, macam mana tu? Okey, kita tuliskan dahulu berapakah dia punya sesaran pada Y. Okey, sebab yang ini kita ada maklumat. Sesaran pada Y adalah, kalau kita perhatikan, asalnya dia berada di sini. Dia naik dan dia turun. Jadi berapa sesaran dia pada arah Y? Jawapannya adalah, kalau kita tengok dekat sini, dia telah turun ke bawah. Asalnya dia berada dekat sini, dia naik atas dan turun ke bawah. Jadi jarak antara titik awal dan titik akhir pada arah Y adalah yang ini. Okey, dia daripada atas turun ke bawah. Jadi maksudnya dia punya nilai adalah negatif 30.8 meter, iaitu dia punya sesaran pada Y. Kerana ini kedudukan asal, akhirnya dia berada di bawah dan dia punya beza dia adalah negatif 30.8 sebab kita andaikan dia ke atas adalah positif. Jadi SY adalah negatif, SY adalah negatif 30.8. Okay, negatif 30.8 meter. Jadi kita boleh gantikan ke dalam rumus untuk SY yang mana cikgu telah pun berikan dalam video yang sebelum ini, iaitu SY sama juga dengan UY darab dengan T tolak dengan 1/2 GT kuasa 2. Okay, yang ini cikgu yakin kamu pernah gunakan dalam SPM dahulu, cuma dalam kes kita ini kita gunakan untuk komponen Y. Okay, yang mana A dia adalah negatif G. Jadi kita boleh gantikan nilai-nilai yang kita dapat ni, iaitu SY, cikgu buat dekat sini, SY adalah negatif 30.8, sama juga dengan UY. Jadi UY kita boleh juga dapatkan daripada sini, iaitu UY dia akan bertindak ke atas, ataupun sama juga dengan dekat bahagian ini, iaitu sini juga adalah UY. Jadi UY akan sama dengan U sin theta ataupun 23.8 darab dengan sin
30. Okey, sin 30. Jadi, berapa nilai yang kita akan dapat? Masukkan dalam kalkulator. 23.8. Okey, jawapannya adalah 11.9 meter per saat. Okey, meter per saat. Jadi, kita boleh gantikan nilai ini ke dalam rumus yang kita akan gunakan. 11.9 darab dengan T, tolak dengan 1/2. Okey, G adalah 9.81 darab dengan T kuasa 2. Okey, jadi kita boleh selesaikan persamaan ini. Kalau anda perhatikan, dia sebenarnya adalah persamaan kuadratik. Okey, yang mana kita boleh susun semula, kita akan dapat 1/2 9.81 T kuasa 2. Okey, cikgu pindahkan yang ini ke sebelah kanan, maka negatif dia akan jadi positif lah. Okey, tambah dengan tolak dengan 11.9 T, tolak dengan 30.8. Okey, jadi cikgu pindahkan yang ini disebabkan dia positif, maka dia akan jadi negatif lah di sebelah kiri, dan ini semua sama dengan kosong. Jadi kalau anda perhatikan, ini adalah persamaan kuadratik. Okey, kita ada T kuasa 2, kita ada T, dan juga yang ini tidak ada T. Jadi masukkan dalam kalkulator, guna kalkulator lah. Okey, kita boleh selesaikan. A dia adalah 9.81 bahagi dengan 2. Okey, yang ini adalah dia punya A, ini adalah B. Okey, jangan lupa negatif, dan juga C. Okey, C dia pun ada negatif. Jadi A dia adalah 9.81 bahagi 2. B dia adalah negatif 11.9, dan juga C dia adalah negatif 30.8. Okey, jadi jawapannya adalah, okey, cikgu dapat. Jawapannya yang cikgu dapat adalah 4 saat ataupun 3.99. Kita boleh bundarkan kepada 4 saat, dan yang kedua adalah negatif 1.57. Okey, negatif 1.57. Jadi yang ini kita tak boleh gunakan kerana nilai dia adalah negatif. Jadi ini tidak boleh dipakailah. Okey, yang ini kita boleh biarkan saja, kita tak gunakan. Jadi masa yang diambil adalah 4 saat. Okey, masa yang diambil adalah bila dia naik dan turun, masa yang diambil adalah selama 4 saat. Jadi kita dah ada T, maka kita boleh gantikan ke dalam T ini, kita boleh gantikan ke dalam rumus asal kita SX. Jadi kita gantikan dia. Okey, UX ini, okey, cikgu cari dahulu berapa nilai UX. Kita cari balik nilai UX. 23.8 darab cos 30. Okey, darab cos 30. Jawapannya adalah 20.6. Okey, 20.6 meter. Maka kita boleh darabkan dengan 4. Okey, 20.6 darab dengan 4. Maka jawapannya adalah, jawapan cikgu dapat adalah 82.45. Okey, 45. Jangan lupa unit dia adalah meter. Okey, sebab dia adalah sesaran. Jadi ini untuk soalan yang pertama. Sekarang kita tengok pula pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia melibatkan hal laju objek tersebut ketika ia mencecah tanah, iaitu dekat kawasan ini. Jadi kita lukiskan dahulu dia punya gambar rajah dia. Okey, jadi ketika dia turun, objek dia akan jadi macam inilah. Ini contoh, ini adalah tanah. Okey, ini adalah tanah. Objek tersebut sebelum dia berhenti, selepas dia hentam tanah, dia akan bergerak pada laju V. Okey, dan juga dia ada komponen pada X dan juga komponen pada Y. Jadi kita nak tahu berapakah dia punya nilai V dan juga berapa sudut dia daripada paksi X. Okey. Jadi yang pertama sekali adalah kita perlu tentukan VX dan VY, kemudian kita boleh tentukan V. Okey, macam mana tu? Kita boleh dapatkan V sebab dia bersamaan dengan punca kuasa VX kuasa 2 tambah dengan VY kuasa 2. Okey, yang ini adalah sebenarnya daripada teorem Pythagoras, iaitu kita ada segi 3. Okey, yang ini adalah V, lebih kurang macam ni. Jadi ini adalah V, ini adalah VX, ini adalah VY. Okey, VY ini adalah sudut tegak. Jadi V kuasa 2 sama juga dengan VX kuasa 2 tambah dengan VY kuasa 2. Ini adalah daripada teorem Pythagoras. Okey. Jadi yang pertama sekali adalah kita perlu tentukan berapa VX, berapa VY. Baik. Jadi VX kita boleh tentukan. VX, anda perlu ingat, VX ini adalah sama sahaja dengan UX. Okey, ini cikgu dah terangkan dalam video yang lepas, maka nilai dia adalah
20.6. Okey, sama macam yang cikgu dapat dekat atas ni, 20.6. Jadi 20.6 meter per saat. Sekarang kita tentukan pula pada part C Y. Okey, komponen Y. Jadi VY dia adalah sama juga dengan, kita boleh gunakan rumus yang ini, UY tolak dengan GT. Okey, ini pun rumus yang cikgu telah pun terangkan dalam video yang lepas. Kita gantikan nilai dia. UY tadi berapa? Okey, UY tadi kita dah dapat dekat sini 11.9. Okey, jadi 11.9 tolak dengan G. G adalah 9.81, darab dengan masa dia iaitu 4 saat yang kita dapat tadilah. Maka jawapan yang kita akan dapat adalah negatif 27.34. Okey, negatif 27.34 meter per saat. Jadi apa maksud negatif dekat depan ni? Apa maksud negatif ini? Maksud dia adalah dia sedang bergerak ke bawah. Okey, kalau anda perasanlah pada gambar ini, komponen Y adalah ke bawah, sedangkan asalnya tadi dia sedang bergerak, komponen dia ke atas. Okey, dia akan jadi positif, tapi disebabkan dia turun ke bawah, maka kita sepatutnya dapat nilai yang negatif, dan kita lepas kita kira, kita dapat nilai yang negatif. Okey, jadi berapa nilai halaju dia? Halaju dia, kita boleh masukkan semula kuantiti X dan Y ini ke dalam teorem Pythagoras untuk kita dapatkan V dia lah. Jadi dia sama juga dengan 20.6 kuasa 2 tambah dengan negatif 27.34 kuasa 2. Okey. Jadi bila kita buat kuasa 2 ni, negatif ni akan automatik hilang lah. Dia akan jadi positif semula. Baik, jadi kita masukkan ke dalam rumus ini, maka nilai yang kita akan dapat adalah 34.24 meter per saat. Okey, jadi ini adalah magnitude halaju dia. Okey, magnitude bagi halaju akhir dia, iaitu halaju sebelum dia impak ke tanah, dia langgar ke tanah. Jadi ini halaju dia, kita perlu cari dia punya theta juga. Okey, theta dia adalah, kalau pada gambar rajah ini, theta dia adalah dekat sini. Okey, jadi theta ini kita boleh tentukan daripada VX dan VY juga. Macam mana tu? Okey, theta ini, ingat kita ada VX dan VY, yang mana VX ni adalah adjacent, VY adalah opposite. Maka kita boleh gunakan tan theta, tangent theta. Tangent theta sama dengan opposite, iaitu VY bahagi dengan VX. Maka kita boleh gantikan nilai-nilai dia. VY tadi adalah VY tadi adalah negatif 27.34 bahagi dengan VX. Jadi VX adalah 20.6. Maka kita akan dapat theta sama dengan, okay, kita tekan shift tan ini, maka kita akan dapat nilai negatif 52.99 darjah. Jadi apa maksud negatif dekat depan ini? Negatif ini membawa maksud dia berada di bawah paksi X ni lah. Okay, kalau dia positif maksudnya dia sedang bertindak ke atas ini, sama macam theta kita yang asal ni iaitu 30 darjah. Ini dia positif sebab dia berada di atas paksi Y. Sekarang theta dia berada di bawah paksi Y, sebab itu dia adalah nilai theta dia adalah negatif. Okey, jadi dia punya sudut dia adalah 52.99 di bawah paksi Y. Okey, jadi setakat itu sajalah untuk video ni. Kalau ada tak faham dekat mana-mana, boleh tolong tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.